gempa sempat juga dirasakan di wilayah Yogyakarta pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Gempa sempat membuat panik sejumlah warga. Berdasarkan informasi BMKG, gempa berada di 43 km barat daya Tasikmalaya. Dan kedalaman gempa sendiri tercatat 105 km. Gempa terjadi selama beberapa detik dan juga sempat dirasakan oleh warga di Yogyakarta dan sekitarnya. Meskipun tidak terlampau lama, namun sejumlah tamu di beberapa bangunan atau rumah dan hotel berhamburan keluar. Sementara ini, info Humas BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Dan hingga saat ini, peringatan tsunami belum dicabut oleh BMKG. Informasi terkait gempa yang mengguncang kawasan pantai selatan Jawa akan kami hadirkan usai jeda. Kompas TV Breaking News segera kembali.